Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini kita ngebahas lagi desa-desa yang unik, desa-desa yang keren, desa-desa yang misterius ya. Kalau minggu kemarin gue libur karena gak nemu, nah sekarang gue menemukan lagi nih, ada komentar yang keren banget seperti biasa. Gue dapat dari kolom komentar ya, namun buat kalian yang menemukan desa keren, desa unik, desa misterius, desa aneh di dalam game Clash of Clans, silahkan ditulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan gue bahas di video-video selanjutnya. Jangan lupa sertakan alasannya coy, nanti bakalan gue bahas di video-video gue selanjutnya. Oke, di pembahasan kali ini gue dapat komentar dari yang namanya Setan Coli. Namanya Boy, ampun, ampun, kita coba baca ya. Bang, gua nemu desa luar biasa, siap. Pasukan barbar plus minion doang bisa tembus master 1, udah tahap 12. Tolong tanggapi ya bang, hashtag YLYOPP88U. Oh, apa 0 nih, kalau coba-coba ini biasanya 0 coy. Kita coba aja ya. Kita coba aja langsung cari nih apakah benar ketemu ada desa yang keren gitu kan. Kita coba tulis di sini YLY terus apa lagi? Nol dulu ya. O dulu, OPP terus 88U. Kita coba cari nih ada ketemu ternyata ada. Oh, nol O juga ada sekarang ya. Oh, juga ada. Nah, di sini namanya Kilat Biru. Ternyata orang Indonesia ini mantap jiwa, coy. Udah kelihatan dari sini, coy. Ini mantap jiwa, luar biasa. Dia sabar banget, luar biasa. Nih, udah pernah nyampe master juga. Dia pasukannya cuman barbarian doang sama minion. Ini luar biasa, coy. Menurut gue ini luar biasa banget dalam hal... Bukan dalam hal mainnya, ya. Tapi ini dalam hal kesabarannya. Lu bayangin deh, ngeluting udah nyampe ton hal 12, dia cuman pakai dua pasukan doang. Udah mantap jiwa, udah pada ada artileri elang segala, ada inferno menara juga, ada apa ya, senjata yang lain-lainnya emang masih lemah ya. Levelnya masih lemah walaupun gimana, udah lengkap mungkin ini senjatanya udah lengkap walaupun levelnya masih lemah. Dia lagi nggak upgrade, berarti ini desanya jalan ya. Kenapa? Karena dia masih nggak upgrade ini nih, masih nggak upgrade ini nih, gold storage sama elixir storage. Nah, buat kalian yang di clan Kilat Biru nih yang nonton video ini, kemungkinan pasti ada nih kayaknya yang dari clan Kilat Biru yang nonton video ini, tolong dong kasih titip salam buat Naisila, gimana macamnya, Naikila ini ya, titip salam. Dia keren banget, dia sabar banget, dia luar biasa banget, kasih tahu ya, buat titip salam seperti itu. Karena pasukannya ini, aduh, cuman barbar doang coy, mantap jiwa 220, dia berarti ngepushnya cuman menggunakan barbar doang ya. Dia menggunakan barbar doang, tapi dia nggak ngepush. Kalau menurut gua, kalau lihat di sini, dia cuman looting-looting doang. Dia dulu pernah ngepush juga di liga apa nih? Di liga nyampe liga master 1 ya, padahal nyaris nih kurang 47 biji lagi udah lagi champion kan. Sayang banget kalau di push nyampe champion, ini luar biasa banget coy, bakalan keren banget. Dan ini menurut gua sih emang walaupun nggak unik, walaupun nggak aneh, tapi ini menurut gua luar biasa dalam tingkat kesabarannya ya. Ini orang main COC sabar banget dan bahkan masih aktif nyampe detik ini. Ini luar biasa banget kesabarannya coy, seperti itu. Nah, pembahasannya segitu aja, ini keren banget nih. Gimana menurut kalian nih, apakah luar biasa, apakah keren, apakah biasa-biasa aja? Silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Nah, kalau misalnya kalian menemukan lagi desa-desa yang keren, desa-desa yang aneh, desa-desa yang unik, desa-desa yang misterius di dalam game COC, atau klan aneh, klan unik, klan keren, klan misterius, silahkan ditulis aja di kolom komentar di bawah, sertakan hashtagnya bersama alasannya ya, kenapa desa tersebut aneh misal, atau kenapa desa tersebut unik misal nih. Bang, desa ini aneh nih, perahunya ada di tengah-tengah kayak gitu misal ya. Nanti bakalan gue bahas di video-video gue selanjutnya cuy. Oke lah, jadi segitu aja coy buat pembahasan video kali ini. Semoga pembahasan video kali ini menarik buat kalian tonton. Nah, kalau menurut kalian pembahasan video kali ini menarik, jangan lupa bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian coy. Jangan lupa juga buat like video ini supaya gue semangat bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulis langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini coy. Hidupin juga loncengnya supaya setiap gue upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing coy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum, nama gua Prabu.